Itu, Cel. Cel. Bandung. Kawan itu. Bandung. Ini nah rumahnya. Mana rumahnya? Ini nah. Dia yang tahu. Sama siapa kau maling motor? Sama Juli, Pak. Sama siapa? Juli. Juli balik mana Juli? Terangan dong. Sudah berapa kali itu buang? 3. Yang ini maling motor apa? CBR. CBR. Itra tadi sama siapa? Juli. Sama Juli. Di Indomaret itu ya. Indomaret apa Alfamart itu? Indomaret, Pak. Indomaret. Kunci T punya kau kan? Juli kalau. Hah? Punya siapa? Juli. Juli. Ya. Terus motor dijual kemana? Juli sama Sidik bawa, Pak. Juli sama? Sidik. Sidik itu siapa? Kawannya, Pak. Kita kenakan pasalnya 363 kemudian kendaraan bermotor dari Suranmor, TKP-nya di parkiran Indomaret ya, sempat rekam CCTV dan sempat juga viral di media sosial. Alhamdulillah kami berhasil mendapatkan pelakunya, kita langsung ambil, kita identifikasi pelaku, kita ambil. Alhamdulillah kita sudah amankan dan pada saat ini dia sudah kita periksa untuk kita kembangkan laporan-laporan polisi lainnya, secara TKP-TKP lainnya, karena dia modusnya memang pakai kunci T ya, karena di motor tersebut ditinggal korban sekitar 10 menit, jadi stangnya juga tidak sampai di kunci tambahan motor korban, dia pakai kunci T, dia bongkar langsung bisa dibawa lari motornya dan terekam semuanya, terekam di CCTV. Aksinya berapa kali yang diketahui? Pengakuan dia sih satu kali, cuman saya tidak yakin karena modus seperti ini kan sering nih terjadi. Nah, memang dia sendiri, saat ini dia sendiri single fighter lah dibilang kan. Nah, tapi kami juga akan mengecek TKP-TKP lain dan mungkin ada CCTV yang sama yang bisa mungkin identifikasinya mirip dengan pelaku, ya kita akan kembangkan.